Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama saya Ade Bolang, channel YouTube-nya Orang Lelaya Indramayu. Dalam video kali ini saya mau berbagi pengetahuan lagi tentang di Satria Duata. Apa sih perbedaan Satria Hiu sama Satria Lumba? Tentunya dalam segi stang setir, rangka, pelek, dan lain-lain. Pokoknya sekilas sama tapi berbeda. Oke, sebelum kita lanjut, jangan lupa klik like, subscribe-nya, loncengnya juga nyalain supaya dapat pemberitahuan video terbaru dari saya, Ade Bolang. Nah, kita mulai dari segi stang setir. Nah, stang setir hiu sendiri itu dari fisiknya itu melengkung. Nah, buat trading ini enak, melengkung. Nah, sedangkan kalau Satria Lumba itu lurus. Lurus, perbedaannya di situ. Terus dari segi dudukan bautnya juga, kalau hiu mah dudukan baut buat penahan batok belakang itu di bawah. Nah, sedangkan kalau lumba itu di atas yang dua. Nah, terus dari segi pelek buat Satria Hiu di bagian gearbox ini Satria Hiu bolong, kalau Satria Lumba ini nutup. Terus juga ininya agak ramping nih. Kalau buat shockbreaker depan sama ini masangnya kebalik nih. Nah, buat tampilan blok kanan ini sama dari segi tulisan ini paling sama. Nah, terus dari head Satria Hiu ini nggak ada titik-titik baut, ibaratnya mah ada titik-titik sini nih, titik-titik blok. Kalau hiu nggak ada tuh, nggak ada. Pokoknya perbedaan fisiknya kelihatan. Nah, di sini pokoknya mah ada titik-titiknya nih. Di sini kan nggak ada tuh. Nah. Nah, terus kita lanjut ke dudukan ini kupingan nih. Satria Hiu ini posisinya kayak gini nih. Nah, sedangkan Satria Lumba ini kan nalpot lumba nih. Terus dudukan antara Satria Lumba tahun 2000 ke atas, 2000 dari mulai 2000 kalau nggak salah mah, dudukannya sama kayak Satria Hiu ininya. Sedangkan nih dari tahun lumba, dari tahun kalau nggak salah 97-9 berapa tuh, ada dudukan ini, pokoknya ada yang berbeda di bagian kupingannya, nggak sama. Terus kita lanjut ke arm posisinya sama, cuma yang bedain double disc sama tromol. Nah, kalau double disc kelihatan pasti ini nggak ada dudukan pegangan apa namanya tuh, kampas rem. Nah, dari segi cakramnya sendiri, kalau Satria Hiu ini lebih bulat ininya nih, lebih bulat. Terus Satria Lumba ini agak di sini agak runcing, terus kesininya gede, bulatan di sininya gede, ke sininya agak kecil, punya berbeda. Nah, terus dari segi rangka, buat rangkanya itu sendiri sama, cuma yang membedainya dudukan rangka di bagian sini nih. Nih, kalau Satria Hiu kan di sini ada baut buat cuma satu. Terus Satria Lumba mah di sini ada dudukan bautnya lagi. Nih, buat penahan spakbor tengah. Nah, dari stop lamp jelas berbeda ini. Terus apa lagi ya? Nah, buat
tutup box fil, box kipas sendiri. Kalau Satria Hiu ini tulisannya S, kalau Satria Lumba ini ketrikannya jet collet, jet collet bukan S lagi. Terus apa lagi ya, buat box filter sendiri sama karbu, karbu sama kecuali Satria S. Buat segitiga depan shockbreaker sama. Nah ini rail set tameng berbeda. Kalau Satria Hiu ini saya udah las-lasan ya, nggak tahu nih dapatnya kayak gini nih. Terus buat Satria Hiu pokoknya kayak gini nih dudukannya tuh lebih T. Kalau Satria Lumba dari sini ke dudukan kunci kontak rail setnya. Nah buat Satria Hiu sendiri rail set bawah bentuknya letter U, kalau Satria Lumba datar. Apalagi ya, buat monosok sama. Oh iya, ada yang lupa satu lagi, dari segi coil, coil Satria Hiu itu sendiri bentuknya panjang, ada tulisan Denso, sedangkan kalau Satria Lumba itu bulat pendek. Ya cukup sampai di sini dulu videonya, jangan lupa klik like, subscribe-nya, loncengnya juga aktifin. Salam satu aspal, Indramayu.